Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah dapat kita bertemu berkumpul di alam maya, di alam online ini untuk kelas mengaji al-Imam, kelas tafsir satu hari satu ayat. Kelas tafsir satu hari satu ayat. Tuan dan puan, saya minta maaf sebab rasanya dah banyak hari saya rasa saya tak dapat nak live dengan tuan dan puan. Ini disebabkan ada apa urusan-urusan yang terpaksa diuruskan, dan alhamdulillah ia dapat juga kita bertemu di apa di alam maya ni. Moga-moga ya Allah rahmati kita sebab kita mencari redha Allah. Baik. Saya malam ni saya tak dapat nak sambung kita punya kelas tafsir yang surah Al-Baqarah tu, cuma saya nak buat sharing sikit. Dan sebabkan saya punya apa Al-Imam punya TikTok, Al-Imam punya TikTok satu video tentang Dajjal di TikTok Al-Imam. Dah hampir 1 juta dia punya viewers tu. So pada saya penting sebab saya tengok ramai, bila-bila ramai tinggi yang menengoknya, bermaksud orang Islam ni dia cukup bimbang dengan kedatangan Dajjal. Sebab apa yang saya share di TikTok tu tentang Dajjal kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Dajjal ni bukan satu benda yang main-main. Sebab seluruh para-para Nabi, daripada Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Isa diturunkan di akhir zaman nanti untuk menentang Dajjal. Bermaksud Dajjal ni bukan satu benda yang suka-suka, yang gelap-gelap ketawa, tak. Dajjal ni sesuatu yang benda yang serius. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, seboleh yang mungkin kita ajak kita punya anak dan isteri, keluarga kita untuk serius untuk berdepan dengan Dajjal. Tak bermaksud kita nak berdepan dengan dia, tidak. Nabi kata kalau nampak Dajjal, tahu kat mana Dajjal pergi, kena lari kan, walaupun Dajjal akan cari kita. Dajjal ni dia akan pusing dunia walaupun dia punya apa panjang umur dia 40 tahun, maaf 40 hari. Cuma hari pertama tu akan dipanjangkan sepanjang setahun. Hari kedua Dajjal keluar, dia akan panjangkan harinya sepanjang sebulan. Kemudian hari yang ketiga, hari Dajjal berada di muka bumi ini, panjangnya sepanjang seminggu. Hari keempat barulah dia kembali kepada satu hari. Jadi kalau dah sehari setahun, kemudian sebulan, kemudian seminggu, kemudian sehari, walaupun dia 40 hari, tapi dia dapat kelilingin dunia dalam tempoh yang 40 hari Dajjal keluar tu, kan? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau perang Belanda Malaysia, na'udzubillah, apa akan jadi pada Malaysia? Hancur kacau bilau. Dia berkecai Malaysia ni. Okay, masing-masing akan mencari tempat perlindungan. Begitulah na'udzubillah kalau kita terpaksa berdepan dengan Dajjal. Cuma Allah ni Maha Pengasih. Nabi ni kasih pada umat dia. Dia beritahu kita cara-cara untuk elakkan daripada terkena fitnah Dajjal. Kan? Dalam TikTok Al-Imam, saya tengok apa sesengah segelintirlah kecil daripada kalangan kita yang agak macam main-main. Dan bila kita buat peringatan, dia agak main-main. Baik. Sebelum tu, kenapa saya bersungguh cerita tentang Dajjal di Facebook Al-Imam? Sedangkan apa Al-Imam ni untuk kelas mengaji, untuk kelas kita jadi imam, orang awam yang dah lancar mengaji jadi imam. Tapi kenapa pula Al-Imam ni nyebut pula pasal Dajjal? Sebab pada 15 Ogos, hari ni 17, mana kemarin. Kemarin saya dapat satu video, satu berita daripada Syria. Orang Syria apa dia share video menunjukkan Sungai Frat telah mula surut, telah mula kering. Kan? Itu di Syria pada 2 hari lepas, pada 15 Ogos 2022. Dan 2 bulan sebelum ni di Iraq, Sungai Frat di Iraq kering. Kalau di Syria Sungai Frat tu kering, dan diorang nampak apa tu kota-kota lama, perkampungan lama yang telah tenggelam lebih kurang 300 ke 400 tahun yang lalu. Dan kampung tu yang diorang jumpa adalah tempat perkuburan. Zaman dulu perkuburan tu dibuat di celah-celah batu, kan? Dan bila sungai Frat tu kering, nampaklah perkampungan lama tu. Baik. Di Iraq, bila Sungai Frat tu kering, diorang nampak bukanlah kering apa kering kontan tidak, tapi dia punya tahap air tu menurun, kan? Baik, jadinya apa yang nampak di Iraq lebih dahsyat lagi. Kota yang selama ini tersimpan di bawah di dasar Sungai Furat, lebih kurang dalam 1000 ke 2000 tahun yang lalu, mula nampak. Baik. Dan apa masalah besar bila Sungai Furat tu kering? Sebab Nabi SAW bersabda, bila Sungai Furat tu kering, takkan berlakulah kiamat sampai Sungai Furat tu akan kering, dan akan keluarlah gunung-gunung emas. Gunung emas ni menyebabkan orang akan berebut-rebut. Kan? Baik. Hari ini kita dah tak PKP lagi. Ada orang bertanya, ustaz, buat apa nak peduli pasal tu? Sebab kita bukan pergi ke sana. Masalahnya kita pergi tak pergi, kiamat kan dah makin hampir. Mana bila tanda-tanda kiamat yang kecil yang belum berlaku, antaranya adalah Sungai Furat kering. Yang ni dia mula kering. Ya,
Jadi sama ada kita pergi ke tak pergi ke Syria ataupun ke Iraq untuk mengambil emas tu, berebut emas tu, bermaksud bila berlakulah kering itu, ya, maknanya kita dengan kiamat ataupun kita dengan dajjal semakin hampir, terlalu hampir. Sebab itulah antara benda yang belum berlaku lagi selain daripada Tasik Tiberia ataupun Tabari, yang belum kering lagi. Kita tak nak benda itu berlaku, cuma benda itu akan berlaku, pasti berlaku. Nak ataupun tidak, dia akan pasti berlaku. Apa yang perlu kita buat adalah kita bersedia. Baik. Kemudian ada yang mengatakan, dia kata, ala ustaz, apa nak peduli benda ini dah berlaku tak sejak tahun 1920. Apa tak peduli, kenapa nak peduli tak peduli pula, sedangkan Nabi pesan, Nabi beritahu setiap para rasul, setiap para nabi, daripada Nabi apa, Nabi Nuh, yang mempunyai umat, dia pesan kepada kaum dia bahawa bahayanya fitnah dajjal. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada anak kecil nak keluar pergi main kat taman, pergi main kat jalan, kan kita tahu tempat tu bahaya. Kan, adakah kita nak mengatakan, oh, hari pertama aku akan pesan pada dia benda tu bahaya, hari kedua lantaklah dia, kan, dah pesan dah. Tidak, kita akan pesan berkali-kali sebab benda tu bahaya. Ya tak? Kan logik akan orang yang waras mengatakan sama ada itu benda apa, benda dah berlaku penculikan, gangguan ataupun tidak, ya, kita akan pesan kepada anak kita, hati-hati, ya, nak pergi ke mana-mana. Ya, para Nabi begitulah. Jadinya sama ada pernah surut tahun 1920 ke, pernah surut sebelum ni ke, tapi bila surut sungai itu dan Nabi pun dah pesan, mana kita hati-hatilah. Siapa yang nak berhati-hatilah, siapa yang tak nak tu terpulang pada dia. Kan kita tak ada paksa, ya tak? Kan baik. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang boleh kita belajar atau apa ataupun apa yang boleh kita buat daripada Sungai Furat ini surut, ia makin surut. Baik. Antaranya adalah Nabi pesan dalam Sahih Muslim, Nabi beritahu, man hafiza 10 ayat min awal surah Al-Kahf usma min fitnati dajjal. Siapa yang hafal 10 daripada ayat pertama surah Al-Kahfi, ya, dia akan selamat daripada fitnah dajjal. Dia sebut hafal, man hafiza. Iman hafizah, siapa yang hafal 10 ayatin, 10 ayat min awal, daripada awal surah Al-Kahf, surah Kahfi, usma, dilindungi dari min fitnati, daripada fitnah dajjal. Baik. Dan Nabi beritahu juga dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim juga, Nabi beritahu, man qara'a 10 ayatin min awakhir surah Al-Kahf usma min fitnati dajjal. Siapa yang baca ya 10 ayat yang terakhir daripada surah Kahfi, selamat daripada fitnah dajjal. Tadi Nabi sebut hafal, yang ni Nabi sebut baca. Baik, persoalan dia ataupun masalah dia, kalau kita tak hafal, kita tak baca. Kan, kalau kita contohlah kita tengah buat kerja, kita tengah driving, kan, kita tengah apa, naik motor, kan, depan laptop sebagainya, ataupun kita berdepan dengan, jumpa, buat jalan anak-anak sebagainya. Kalau kita tak hafal, tak ada Quran, kita takkan baca. Sebab tu kalau boleh hafal kedua-duanya, sama ada ayat 10 awal yang terawal ataupun 10 yang terakhir. Moga-moga kita boleh baca setiap hari. Dah hafal, kita bacalah. Benda tu 5 minit selesai. Kan baik. Dan cara kedua untuk kita hafal adalah kita baca dalam solat. Ustaz, bila ustaz nak baca ustaz? Baca dalam solat. Bila? Subuh. Kan, sebagai seorang suami, seorang apa, seorang ayah, kadang-kadang siapa yang masih bekerja, kadang-kadang tak sempat nak sembahyang dekat apa, dekat surau ataupun masjid. So nak pergi surau, pergi masjid, dia nak keluar cepat, saya faham. Siapa yang kerja KL, Lemah Kelang ataupun tempat-tempat yang jam ni, biasanya subuh tu dia sembahyang subuh di rumah. Kemudian bagi salam, doa seringkas, dia terus keluar. Kalau lambat, dia akan sangkut dalam jam. Ramai yang begitu. Jadi pada orang yang begini, yang tak, siapa yang tak sempat pergi ke masjid ke surau, saya boleh sarankan kepada dia, dia sembahyang dengan anak-anak, anak-anak yang sekolah ataupun yang apa, yang di rumah, isteri di rumah tu yang boleh solat. Ya, bila nak baca apa, bila nak sembahyang subuh tu, buka Al-Quran siap-siap, surah apa, surah Kahfi tu. Dan tanda pada 10 yang pertama, 10 yang terakhir. Rakaat pertama bacalah, buka Al-Quran. Macam mana ustaz? Al-Quran letaklah tepi, letak atas meja ke atas tempat yang tinggi. Bila kita ni berdiri lepas Fatihah tu, kita pegang Al-Quran kecil ke besar terpulang. Ataupun handphone tu dah siap-siap, kita dah settingkan dia. 10 pertama, 10 yang terakhir. Kan, bila lepas Fatihah terus kita baca apa 10 yang pertama. Baik. Kemudian maghrib pula kalau sempat balik apa dari tempat kerja. Sama juga kita buat benda sama. Mungkin tak sempat nak kerja ke surau, nak mandi, nak uruskan anak sebagainya. Kan kadang-kadang dengan suami ni kesian, tengok isteri ni bekerja-kerja, nak masak lah, nak uruskan anak. Kemudian tuition lagi, lagi kelangkabut. Jadi kadang-kadang setengah-setengah suami, dia sanggup korbankan masa dia daripada ke surau, ke masjid, dia tolong isteri dia sebagainya. Kan? Ha, jadinya bila maghrib tu semayang sama-sama, buat benda yang sama, baca juga ayat yang tadi. Dan ataupun kita buat apa, kalau sekarang ni Nabi kata hafal 10 ayat pertama dan 10 hafal, baca 10 yang terakhir. Subuh mungkin subuh nak cepat, sama-sama nak cepat, apalah, baca 5 yang pertama ayatnya dan 5 yang kedua. Maksudnya subuh tu lepas Fatihah, rakaat pertama kita baca satu-satu sampai ayat yang kelima. Rakaat kedua kita baca satu ayat ke-6 sampai yang ke-10. Kemudian maghrib nanti kan kita baca ayat yang 101 sampai 105.
Rakaat kedua Maghrib kita baca 106 sampai 110 surah Kahfi. Cukup sebulan insya-Allah boleh hafal. Kan? Jadi boleh. Itu tuan-tuan perempuan, benda dia bukan main-main, bukan suka-suka. Kan apa yang saya share ni bukan suka-suka, bukan yang saya pesan tapi Nabi yang pesan. Baik. Apa masalah besar lagi surah Kahfi ni? Apa masalah besar lagi? Ya, masalah besar dia kata siapa yang tak hafal, siapa yang tak baca, dia akan dapat fitnah Dajjal. Okay. Apa masalah fitnah Dajjal? Fitnah Dajjal ni, siapa yang ikut je Dajjal, dia akan mati murtad buat selama-lamanya. Siapa yang ikut Dajjal, confirm dia akan mati murtad buat selama-lamanya. Sebab tu kata apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar dalam hadis riwayat Musnad Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, juzuk yang ketujuh, muka surat 190. Juzuk yang ketujuh, muka surat 190. Musnad Imam Ahmad disebut apa di hujungnya, fayakunu aktsaru man yakhruju ilaihi nisa, paling ramai ikut Dajjal adalah perempuan, wanita. Kan? Hatta inna rajula yarja ila hamimi, sampailah seorang lelaki, sama ada ayah ataupun suami ataupun abang ataupun adik lelaki, yakhruju yarji'u ila hamimi, kepada pasangannya, wa ila ummi, kepada ibunya, wa ila wa ibnati, kepada anak perempuannya, wa ukhti, kepada adik apa ke adik perempuan dan kakaknya, wa ammati, pada makciknya, fa waythiquha ribatan, diikat mak dia, isteri dia, anak perempuan dia, kemudian makcik dia, makhafatan an takhruja ilai, dia takut bila kalau Dajjal keluar, kan, dia takut maknya, isterinya, anak perempuan dia, dia adik-beradiknya, kemudian makciknya keluar pada Dajjal. Alah ustaz, apa masalahnya? Dah tahu kita cakap dah Dajjal bahaya, takkan dia tak tahu. Masalah masa tu kita akan lapar. Bila Dajjal keluar, kita akan kebulut, air tak ada. Masa tu makanan kita hanya istighfar, istighfar dan zikir. Kan, kita hanya zikir. Bila zikir-zikir, siapa yang bertakwa dia kenyang. Masa tu makanan kita, Dajjal bila keluar, dia akan kebulut satu dunia, tak ada makanan, tak ada air. Kan? Air laut ada mungkin, tapi air laut siapa nak minum? Kalau siapa pinggan boleh mati. Minum air laut lepas sejam dua jam, dia akan mula menggelupur, dia akan mula apa, berhalusinasi dan lepas tu dia akan mati. Kan? Maksudnya tak ada guna minum air laut masa tu. Ya, sungai akan kering sebagainya. Allah apa Rasulullah dah beritahu dah. Tuan-tuan dan puan-puan, tak payah berzaman Dajjal zaman sekarang. Kita bawa isteri kita pergi ke mall, contoh. Kan? Tipe paling awal nak beli barang dapur, pampers anak, susu anak, serta-serta benda yang apa yang perlulah. Dah ada list. Kita merapakan orang apa awak ni kita janji pergi ke mall, beli yang ni sahaja, lain tidak Tak ada ni offer tak ada. Masuk-masuk ke mall je ada happy hour. Kan happy hour apa benda simple lah, donat. Biasa donat tu harga mungkin RM1, hari tu harga RM1. Rumah pula minat donat. Biasa harga RM1, hari tu RM1. Agak-agak dah beli ya. InsyaAllah dia akan beli. Simple lah, donat je pun, bukannya mati pun tak makan. Tapi kalau sebabkan happy hour, walaupun dah pakat tadi, kalau beli barang-barang yang perlu saja, bila ada happy hour, donat harga RM1. Contohlah Dunkin' Donut ni, harga RM1 kalau ada lah. Happy hour, beli lah, beli. Nampak mudah tak dia terpengaruh? Mudah. Kan? Kadang-kadang handbag tu harga RM2, hari tu harga RM100. Agak-agak beli lah. Katakanlah biasanya handbag harga RM2,000, RM3,000, RM5,000, macam-macam bag lah sekarang ni ada, LV sebagainya. Itu harga RM100. Dia nak beli tak nak beli? InsyaAllah dia akan beli. Sanggup dia kata, abang, list barang ni simpan. Beli esok ataupun minggu depan. Kan saya nak beli handbag. Handbag ni biasa harga RM2,000, RM3,000, harga RM100. Rugi abang tak beli. Nampak tak? Suami tepuk kepala, Allah habis. Kan habis jahanam tu punya plan. Itu zaman waktu kita ni tak perlulah. Handbag tak ada pun tak apa. Kita tak ada pun tak apa. Kan zaman muda pun zaman sekarang ni maksudnya rumah apa kalau rumah apa rumah besar-besar tak ada pun tak apa, janji boleh berteduh. Zaman Dajjal makanan tak ada, dia zikir-zikir tak kenyang. Apa dia akan buat? Orang yang tengah lapar, dia zikir-zikir takkan kenyang, dia akan buat apa? Dia akan macam-macam, dia akan buat sanggup kadang-kadang hilang kewarasan sebab tu sengah-sengah suami sanggup mencuri untuk anak-anak. Betul tak? Kan ada zaman sekarang ni sebab susah dia mencuri untuk anak-anak, menipu sebagainya untuk anak-anak makan. Kan itu zaman sekarang. Ya, masih ada lagi pokok, pokok apa-apa, pokok yang sebagainya yang boleh kita makan, air hujan masih turun, sungai masih tak kering. Zaman Dajjal, ya, tak ada makanan langsung. Dia zikir tak kenyang. So, apa dia akan buat lagi kaum ibu? Mungkin dia keluar ikut Dajjal bukan sebab untuk dia tapi untuk anak. Sebab tengok anak tak kenyang, lapar. Seorang ibu, seorang ayah nampak anak tengah kebulu. Ya, menggigil tahan lapar tu, menggigil lah, bukanlah menggigil nak sangat benda tu, cuma tahan lapar. Apa seorang ayah, seorang ibu akan buat? Dia akan sanggup, gadang nyawa pun tak apa. Inna uzubillah, kalau berlaku begitu, ibu ni dia akan keluar juga, dia tak peduli. Suami dia jerit macam mana pun, bahaya, nanti murtad, tak, anak saya lapar, dia kata. Nampak?
Sebab tu kena hafal 10 ayat pertama surah Kahfi dan baca 10 ayat yang terakhir surah Kahfi. Ha, sekarang mungkin kita tak terasa kan, sebab kita pada kita masih mewah, kita masih ada air, masih ada hujan, masih ada sungai, masih ada makanan. Imam Hadi pun boleh keluar lagi, belum dia apa, belum dibai'ah lagi. Tapi na'udzubillah kalau kita berdepan dengan waktu itu, tak ada lagi lah peluang-peluang untuk kita untuk bertahan. Contohnya dengan menghafal surah Kahfi. Hari ini dalam keadaan apa, dalam keadaan yang tenang ni pun saya tengok ramai seperti ustaz hafal surah Kahfi kan, 10 ayat je pun ya, lagu boleh hafal, Isabella tu lagu negaraku boleh hafal lagulah kan, boleh hafal daripada kecil sekolah boleh hafal, tapi surah Kahfi yang 10 ayat pertama 10 ayat terakhir tak boleh kan. Ha, terjenuh. Ha, kalau siapa yang begitu minta jangan berjumpa dengan Dajjal kan. Baik, kita tuan-tuan dan puan, sekira itulah celoteh saya untuk malam ni. InsyaAllah penuh untuk malam esok, kita sambung lagi kita punya kelas tafsir. Dan cuma malam ni saya celoteh sebab ya, TikTok Alimah malam apa hari ni daripada semalam meletup pula kan, pasal apa saya share tentang video di Syria, bila mana Sungai Furat tu surut. Jadi tuan-tuan dan puan, kena bimbang, jangan ambil ringan benda ni, jangan ambil main-main, sebab ini pesanan seluruh para rasul kan. Jadinya kalau kita, ayah kita pesan apa sekian, contohlah ayah kita kata ataupun mak kita kata, kau hati-hati dengan orang ni bahaya, confirm kita akan ingat sampai mati. Contoh ayah kita, mak ataupun mak kita pesan, kau tengok nampak tak orang tu, nampak mak, nampak ayah kan, nampak apa, nama apa, kau nampak orang tu, kau hati-hati dengan dia, dia ni bahaya. Apa kita akan buat? Kita akan beritahu anak kita, isteri kita, cucu kita, kau hati-hati dengan tu, atuk pesan dulu, dia ni bahaya. Kenapa? Sebab ayah kita pesan dulu, sekali dia pesan kita akan ingat sampai mati. Ini Nabi, seluruh para Nabi, para Rasul pesan bahaya Dajjal, kita main-main. Na'udzubillah, jangan begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah jumpa lagi pada malam esok untuk kelas tafsir. Satu hari, satu ayat. Sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Apa maaf? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.